Mana? Oh, kamu, Sudin. Aku nak ke depan tu tunggu bas. Imam, mai naik. Eh, betul ke ni? Betul lah, mai saya hantar mai. Betul? Betul lah, naiklah. Terima kasih. Aduh. Kita pusing kejap, eh? Ya, ya. Apa Imam nak pergi Seremban? Aku ni dia nak pergi jenguk anak aku yang bongsu tu, Syamil. Yang belajar dekat sekolah agama Labu tu. Dah lama sangat aku tak jumpa dia. Hei, anak-anak Imam hebat-hebat belaka. Beruntunglah Imam. Yalah, macam anak saya, Arif dengan Hafiz tu, tengah tengah keputusanlah tu. Arif tu beria sangat nak pergi belajar dekat overseas. Tapi Hafiz tu dengan sikap dia lah. Macam mana, Imam? Baguslah tu, Sudin. Yang pentingnya, kamu didiklah anak-anak kamu tu ke jalan yang diridai Allah. Pasal belajar ni, mana-mana pun sama, Sudin. Yang penting, pendidikan yang kita bagi kepada anak kita tu, biarlah ada kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, kamu anak beranak akan dapat pahalanya. Sembang, saya dah sampai pun, Imam. Berapa dia hantar abangnya? Imam, tak payahlah, Imam. Saya hantar je ikhlas ni. Hantu itu, Imam pakai tambang pergi balik Seremban. Eh, jangan begitu, Din. Imam, saya ikhlas. Betul ni? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Hafiz. Ya, Mak. Adik mana, Mak? Dia kat atas tu. Tak boleh surau, eh? Hmm. Tak makan dulu? Tak sempat kau, Mak. Nantilah. Balik Hafiz makan, eh? Yalah. Ni, Hafiz. Hmm? Along dah dapat surat tawaran pengajian di UK tau. Along gembira sangat dapat surat tu. Syukur alhamdulillah, Mak. Capai juga impian dia nak belajar kat luar negara tu. Itulah, syukur alhamdulillah. Hafiz macam mana? Hafiz dah rancang dah nak buat apa lepas ni? Hafiz tak fikir nak ke mana-mana lagi lah, Mak. Hafiz ingat nak dalami ilmu agama dulu. Arif. Abah. Kasi ada kabar gembira. Surprise, Abah. Apa-apa naik dah dulu, Abah. Naik. Jom. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la. Sedap pula azan tu. Sejuk pun mak bapak dia. Ke kampung kita ada Bilal Baru? Bilal Baru. Bang Jo, kita berjemaah. Tiba-tibalah pula senak perut. Awak solat dulu sekarang. Mana kamu? Jumpa kawan je, Wah. Wah. Ja. Wah. Ini surat belajar dekat UK tu. Jangan balik lewat. Okey, Ba. Ba, ada pergi dulu, ah. Weh, Arif. Alah, relax. Ha, malam masih muda. Kita kena tidur dulu. Weh, dah lambat dah ni. Dah pukul berapa dah ni? Dengan duit aku, korang dah sapu. Ya Allah, ni apa aku nak jawab dengan bapak aku ni? Alah, relax lah aku belanja. Jom lah minum-minum dulu. Eh, tak boleh lah. Aku balik dulu. Okeylah. Sudah dulu. Okey, babe. Minum-minum dulu. Jom. Jom. Bangun solat subuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz. Ya, Tok Imam. Ini Tok Imam nak tanya ni. STM kamu macam mana? Kamu nak belajar ke mana lepas ni? Kebetulan pula Pak Imam tanya. Ni, saya ada ambil benda ni kat dalam tadi. Saya ingat saya nak belajar kat sini. Tahu sangat-sangat, Hafiz. Yang penting sekarang ni, Hafiz, kuatkan diri kamu menjalani ilmu Allah. Antara ciri orang yang diberi makrifat oleh Allah ialah orang yang berminat mencari jalan menuju Allah, dekat di sisinya dan mengharap redanya. Jalan menuju Allah ni, Hafiz, mestilah dengan mencari ilmu, menerokai rahsia Al-Quran, kalam Allah. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Lambat balik. Tas tirai. Tak ada. Tadi Afi ada jumpa Imam. Lepas tu Afi ingat Afi nak belajar kat sini lah, Pak. Kalau tak habis. Nantilah Abah baca. Bang, jom makan. Tak sempat dah. Mana cepat ni. Abah tak nak baca. Nantilah Abah senang Abah baca. Hafiz, jom makan. Mak masak apa? Ada lah. Nasi lemak. Eh, Adam. Kenapa kau pakai jaket panas-panas ni? Asal pula? Kau tak tengok TV ke? Asal gangster yang pakai jaket? Pakai, ya? Eh, Adam. Sekarang aku tengok polis. Banyak beronda lah. Susah nak cari makan macam ni. Aku jangan takutlah. Aku ada cara lain untuk cari makan. Kau ikut je aku. Jangan takut. Ikut aku je. Betullah. Abang nak bagi apa? Ni betul ke main-main ni? Ni kalau abang rasa main-main, nak cuba boleh juga. Terima kasih.
penting sekarang ni Hafiz, kuatkan diri kamu menjalani ilmu Allah. Antara ciri orang yang diberi makrifat oleh Allah ialah orang yang berminat mencari jalan menuju Allah, dekat di sisinya dan mengharap redanya. Jalan menuju Allah ni Hafiz, metilah dengan mencari ilmu, menerokai rahsia Al-Quran, kalam Allah. Alhamdulillah. Abah tak balik lagi, Mak? Kejap lagi baliklah Abah tu. Jom kita makan dulu. Macam biasa je. Mana dia biasa-biasa, Mak. Mak nak tahu tak? Masakan di tangan seorang ibu ni paling sedap dalam dunia tau. Ya, dalam dunia. Ya. Ada je. Hafiz ingat Hafiz nak belajar tahfiz lah, Mak. Mak restu tak? Bagi Mak, Mak tak kisah Hafiz. Memilih jalan mendekatkan diri kita pada Allah itu mulia. Alhamdulillah. Cuma Mak rasa Abah tak setuju. Abang bila balik tak dengar? Jom, makan. Belajar agama tak salah. Bagus malah. Tapi Abah lebih suka kalau kamu ambil peluang macam abang kamu. Belajar luar negara. Abah bangga dengan abang kamu. Ish, Abang ni. Jangan beza-bezakan anak. Tak baik. Hafiz dah, Mak. Sudah, Mak masak. Subhana rabbika ijati amma yasifun. Assalamualaikum alamin. Taqaballahu minkum. Aku tak kau balik, Karim. Hafiz? Tak balik lagi? Tok Imam. Saya buat duha kejap tadi. Macam ni, Fiz. Tok dah berjumpa dah dengan Ustaz Ambali. Dia tanya bila Hafiz nak ke sana. Oh, Tok dah beritahu dia dah. Syukur, alhamdulillah. Tapi walaupun macam mana pun saya nak kena beritahu mak abah dulu tu. Memang betul tu, Hafiz. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keredaan Allah itu terletak kepada keredaan ibu dan bapa. Tak apalah, Hafiz. Tok ni ada kerja sikit nak buat. Jadi Hafiz pergi jumpa Ustaz Ambali tu. Tapi ingat, Hafiz kena minta kebenaran ibu dan bapa dulu. Ya, Hafiz? InsyaAllah. Tok pergi dulu. Okey, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Abang. Aku kalau aku jumpa dia punya mondo, memang naas aku kerjakan dia. Hai bang. Abang kan bekas askar. Baru dua orang penyamun, takkan abang dah kalah. Kata ada taekwondo, ada silat. Hantar pergilah Datu baru tahu. Itu dulu.
Lagipun ni pisau kat tengkuk macam mana? Kalau dulu bukan dua, empat aku belasah. Dah berhutang tu, pandai lah bayar. Hei! Kau baik kali ini. Adam. Dalam ni ada surah dan amalan-amalan terpilih. Kalau abang tak dapat nak amalkan semua, abang dapat amalkan sikit pun jadilah. Itu pun dah ada perhitungannya dari sisi Allah. Abang ambillah. Apa benda ni? Kau tak payah nak ajar akulah. Kau ingat aku jahil sangat ke pasal agama ni? Arif? Pukul berapa penerbangan besok? Besok pukul 3 dah nak kena sampai sana, Nawak. Oh, pukul 3. Ha, insya-Allah. Hafiz, makan dulu eh. Mak dah siapkan. Arif, jom makan. Tak apa, Mak. Arif packing dulu. Lepas ni kalau dah siap, Arif pergi dapur. Betul. Jangan lupa makan eh. Mak dah masak sedap-sedap. Okey, Mak. Aku dekat mana ni? Aku dekat mana ni? Adam, kamu sekarang berada di madrasah saya. Bangunlah, Adam. Saya dah siapkan makanan dan pakaian untuk kamu. Ismail, Yakub, kamu berdua boleh balik ke asrama. Tak ada. Aku tak nak duduk sini. Apa ni? Aku nak balik. Aku nak balik! Kamu nak lari ke mana, Adam? Ibu bapa kamu dah tak ada. Di luar sana, ramai musuh kamu. Kamu duduklah di sini. InsyaAllah, saya akan bantu kamu seadanya. Adam, kamu patut bersyukur sebab Allah dah membuka hati kamu dan memberi hidayah pada kamu, Adam, hingga kamu berada di sini. Ya sifar, Adam. Arif nak keluar jumpa kawan sekejap, Abah. Esok kamu dah bertolak dah. Kamu dah kemas semua ke? Dah kemas, Abah. Hari pun malam ni je Arif ada. Pergilah. Jangan lama sangat. Abah. Minta duit sikit boleh, Abah? Gas keping ni, Abah. Nah, keping lagi.
See you, Bang. Ya. Cuba balik. Okey. Hafiz nak belajar dekat Mak Atta Hafiz. Boleh tak? Kadang-kadang Abah tak faham kamu ni. Kamu kan dah ada ilmu agama. Nak pondok apa lagi? Memang masa dekat sekolah dulu Hafiz ada ambil peperiksaan agama. Tapi sebelum Hafiz pergi luar negara, Hafiz ingat Hafiz nak dalami lagi ilmu agama ni. Kaji kamu lah. Jangan nakal-nakal dong. Okey, Mak. Mari pergi dulu. Yalah, jaga diri baik-baik. Jangan lupa solat. InsyaAllah. Mak bersama. Ya Allah. Mak pula. Ayah bangga dengan kamu. Semua orang nak peluang macam ni. Dan sekarang kamu dapat peluang ni. Ayah harap kamu gunakan sebaik-baiknya, ya. Jangan lupa sampai dekat tempat orang, jaga diri, jaga kelakuan kita, jaga agama. Jangan lupa telefon Abah, telefon Mak selalu. Ha? InsyaAllah, Abah. Arif tak lupa apa yang Arif belajar dengan Abah. Sekarang ni Abah cuma tak tahu nak buat macam mana dengan adik kamu tu. Lain Abah nak, lain dia nak. Tapi tak apalah, yang penting kamu belajar sungguh-sungguh. Bawa balik ilmu. Tunjukkan pada Abah dengan Mak kamu. Faham? InsyaAllah, Arif tak lupa. Bagus. Hafiz? Nak pergi mana? Hafiz nak sambung belajar dekat Tahfiz, Mak. Hafiz buat semua ini bukan nak melawan cakap Abah. Apalagi nak menderhaka dengan dia. Hafiz buat semua ini atas dasar tuntutan paduan untuk diri Hafiz sendiri. Mak izinkan Hafiz, eh? Yalah. Mak izinkan. Sejak. Untuk belanja Hafiz kat sana. Mak. Hafiz minta maaf kalau keputusan Hafiz ini menyinggung perasaan Mak. Tak ada. Thank you.
Nanti Mak sampaikan salam dekat Abah. InsyaAllah. Baik-baik, ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Anak ni cari siapa? Saya nak cari Ustaz Hambali. Kalau macam tu, anak ni lah yang bernama Hafiz, ya? Ya, saya. Alhamdulillah. Sampai juga ke sini, ya? Ah, kalau macam tu, marilah ikut Ami. Ya? Tentu anak ni penat. Jalan jauh. Anak-anak semua teruskan, ya? Baik. Silakan.
saya tak nampak Hafiz satu hari ini. Dia kat surau tu lagi ke? Ni yang saya nak cakap dengan abang ni. Abang jangan marah ya. Nak cakap apa? Cakap jelah. Hafiz dah pergi madrasah tahfiz tadi. Saya minta maaf tak cakap dengan abang dulu. Biarlah dia pergi. Dia dah besar. Sampai bila dia nak duduk dengan kita? Orang berlumba-lumba nak belajar kat luar negara. Dia duduk fikir pondok. Jadi apa budak ni? Cakap saya tak pernah nak dengarnya. Tengok tu Arif. Mungkin dah sampai UK sekarang ni. Ish, abang ni. Tak baik cakap macam tu. Hafiz tu anak kita juga. Biarlah dia pergi. Kita yang tua-tua ni pun tak pandai bab agama. Biar dia belajar agama. Sejuk perut saya mengandungkan dia, abang. Abang pun ada kamu bagi dia duit. Ampunanmu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku yang hina lagi berdosa ini, ya Allah. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Engkau berilah aku kekuatan, ya Allah. Jauhilah aku dengan neraka jahanammu, ya Allah. Aku banyak berdosa padamu, ya Allah. Apa yang kasih lagi maha penyayang, ya Allah. Hambamu ini banyak berdosa, ya Allah. Ampunkanlah aku, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam. Adam. Ni, Abi kenalkan Hafiz. Hafiz, ni Adam. Saya Adam. Adam, nanti bawa Hafiz ke bilik bagi dia berehat dulu, ya. Abi nak keluar sekejap. Ada tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz, jom abang tunjukkan tempat tidur Hafiz. Nak bantu lo? Tak apa. Tempat tidur kita kat sini je. Assalamualaikum. Mat. Abah lah. Basudin. Ni kereta tak ada start pula dah. Tak ada bunyi langsung. Manalah abang tahu apa bukan pemen. Ha. Mai tengok boleh? Dekat sini ha, tempat itulah. Dah kali kedua dah ni tak boleh start kat sini ni. Ha? Abang tunggu tau. Ha, assalamualaikum. Ha, masuk Fiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Fiz. Yang kata atas ni abang punya. Kata bawah ni Hafiz punya. Silakan. Saya punya. Ya. Ha. Buatlah macam rumah orang ya. Ni. Abang nak tanya sikit. Apa dia, bang? Hafiz datang sini nak belajar agama ke atau Hafiz tak tahu apa-apa pasal agama? Nak cakap tak tahu tu tahulah sikit-sikit. Tapi saya sini cuma nak mendalami lagi rumah kamu. Hafiz boleh baca Al-Quran? InsyaAllah abang, sikit-sikit. Ingatkan Hafiz tak gerti baca Al-Quran. Kalau tak gerti, abang boleh ajar. Tapi memandangkan Hafiz boleh baca Al-Quran, jadi
Hafiz lah kena ajar abang mengaji. Salam, salam. Ni, Hafiz, adik-beradik berapa orang? Mak ayah ada lagi? Mak abah ada lagi. Abang ada seorang, adik ada seorang. Adik saya perempuan. Tapi abang baru je pergi luar negara. Oh, luar negara. Ha, tak apalah, Hafiz. Boleh duduk saja. Abang nak aku ajak. Iyalah. Rehat-rehat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Arif. Alhamdulillah. Arif macam mana kat sana? Seronoknya. Oh, Arif nak guna duit ya. Yalah, nanti mak cakap dengan abah. Yalah. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, teruk sangat ni. Macam ni, abang. Kereta abang saya tundakan pergi bengkel. Nanti saya hantar abang balik. Agak-agaklah dalam berapa kena. Banyak risau, abang. Saya bagi murah punya. Sekejap, abang. Kita pergi minum dulu. Saya kau diorang, so diorang tunda kereta abang. Jom. Kita pergi minum. Jom. Saya kau diorang sekejap. Resep lah ni. Pakai baju ni je. Ha. Alah, abang baru sampai. Abang tak ada jubah sebenarnya. Tak apa. Saya ada jubah lagi. Ai. Sai. Ni. Abang pakailah. Pakailah ni. Untuk abang. Tu ni. Abang pakai ni. Pakai. Terima kasih. Saya nak minta tolong sikit ni. Apa nama barang kemas awak tu? Boleh tak pajakkan dulu? Saya tak cukup duit nak bayar pomen. Yalah. Besok saya letakkan barang kemas saya, ya bang. Lagipun Arif telefon. Dia nak guna duit untuk beli buku. Banyak juga dia minta, bang. Hafiz telefon tak? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Abi yang dikasihi sekalian. Satu cara untuk kita menjaga hati dan perasaan kedua ibu bapa kita
adalah bercakap dengan lemah lembut. Suara hendaklah direndahkan apabila bercakap dan menjawab pertanyaan mereka. Jangan sesekali menjawab perkataan yang tidak disukai atau disenangi oleh ibu bapa. Dan jangan pula membantah permintaan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik, bersopan santun terhadap kedua orang tuamu. Dan jika salah seorang telah lanjut usianya atau kedua-duanya telah tua, jangan sekali-kali engkau berani berkata biadab terhadap mereka. Dan janganlah engkau suka menggertak mereka. Tetapi berkatalah dengan sopan, santun dan lemah lembut. Anak-anak Abi yang dikasihi sekalian, ibu bapa adalah merupakan kunci syurga. Dan berbahagialah kepada sesiapa yang memilikinya. Dan menjaga maruah ibu bapa mereka, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Anak-anak yang Abi kasihi sekalian, kita hendaklah sentiasa berdoa kebaikan untuk kedua ibu bapa kita, sama ada mereka masih hidup ataupun sudah kembali ke rahmat Allah. Lakukanlah setiap hari. InsyaAllah doa kita akan sampai kepada mereka. Sekianlah majlis kita pada malam ini. InsyaAllah malam besok kita jumpa lagi. Anak-anak semua bolehlah kembali ke asrama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada apa, Fis? Abi, meminta saya pinjam telefon. Nak telefon siapa? Saya nak telefon ibu saya. Ambillah. Nak bagi tahu dia yang saya dah sampai ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma? Ini Hafiz. Mak macam mana? Abang sihat? Alhamdulillah. Mak tak payah risau pasal api kat sini. Api baik-baik saja. Mak, nanti jangan lupa sampaikan salam dekat abah. Dengan adik sekali. Yalah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin dibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا وأعددنا لهم عذاب السعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يا رب ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Jadikanlah aku anak yang soleh supaya dapat berbakti kepada mereka nanti. Kasihanilah mereka. Bukakanlah pintu rezeki mereka seluas-luasnya, ya Rob. Naikkanlah darjat dan makam mereka. Ya Rob. Lindungilah nama mereka daripada tenggelamnya nama mereka dari penduduk langit dan penduduk bumi-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Awak nak ke mana? Saya nak ke bandar. Semalam kan abang minta saya letakkan barang kemas saya. Lupa pula. Bawa Sarah sekali ke? Saya bawa Mai Sarah sekali ya. Saya nak hantar pun teksi rosak. Nak hantar motor Arif, saya tak reti nak bawa. Ni kalau sempat sekarang bila karipap ke apa ke? Nah? Insya-Allah. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Haji. Kamu nak ke mana ni, Laila? Saya nak ke bandar. Eh, anak kamu Hafiz tu dah lama dah aku tak nampak kat surau kita ni. Ke mana dia, Laila? Hafiz dah belajar di Madrasah Tahfiz. Madrasah Bali, macam itulah. Oh, Hambali. Oh, iyalah. Alhamdulillah, akhirnya ke situ juga dia pergi, Laila. Alhamdulillah. Aku ni sebenarnya nak ke rumah Tok Pengulu. Kau tolong sampaikan salam aku pada Sudin. Aku pun dah lama tak tengok dekat surau kita ni. Aku pergi dulu ya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَكِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال. Abang, saya kagum lah dengan abang. Apa yang dia nak ini? Dulu kan abang di situ. Kenapa sekarang menjadi baik pula? Tak ada apa-apa yang istimewa, dek. Abang, seronok tak jadi di situ. Tak seronok pun. Hidup bagaikan satu roda. Saya baik, alhamdulillah. Abi yang jumpa abang itu.
Astagfirullahalazim. Lindung Alung Anggai. Alung kata makan ubat. Cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hafiz. Ada apa, Hafiz? Saya dapat suruh minta maaf ya, Abang. Maaf? Untuk apa, Hafiz? Sebelum ini saya bersangka buruk dengan Abang. Oh, pasal tu. Benda dah lepas, Hafiz. Abang tak kecil hati pun. Abang ada kat sini pun nak bertaubat pada Allah SWT dan harap-harap Allah terima taubat abang. InsyaAllah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-Nya yang bersungguh dan ikhlas. Ah, oh ya, Hafiz. Tadi abang sempat ke bandar. Dan abang jumpa serban ini dan abang beli untuk Hafiz. Harap Hafiz suka. Untuk saya? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Serban kepala ke? Iya. Siapa? Assalamualaikum, bang. Salam. Ingatkan tak datang tadi. Lama dah tunggu ni. Kereta banyak orang kat bengkel. Bang, nanti abang hantar saya balik eh. Lagi satu, bang. Yang bahagian rosak tu saya dah tukar. Semua sekali RM2,000, bang. RM2,000. Takkan tak lebih kurang sikit kot. Dah lebih kuranglah, bang. Okey, Datuk. Abang masuk dalam tukar baju abang hantar kau balik eh. Abi yang karang ke semua ni, Bi? Ya, Hafiz. Semua kitab-kitab ni Abi yang karang. Sebahagian pada hasil jualan kitab-kitab ni, Abi gunakan untuk menampung perbelanjaan di madrasah ni. Adam? Ya, Bi. Jom ikut Abi ke bandar. Ah, iyalah. Abi. Boleh saya ikut? Hafiz, kamu tak payah ikutlah. Kamu duduk di sini. Tolong tengok-tengokkan adik dekat sini. Ya. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih. Mak, mak. Alun telefon. Ya, halo. Assalamualaikum. Arif. Alhamdulillah, mak sihat. Arif? Ah, syukurlah. Ni, abah baru masukkan Arif duit. Ya sayang, pagi tadi mak bagi abah duit. Belanja tu jimat-jimat ya. Yalah. Yalah. Belajar rajin-rajin ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dia tanya adik. Ada nak suruh adik makan ubat supaya cepat sembuh. Fiz. Indah kan tempat ni? Aman, damai. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi saya ingat siapa tadi. Adam mana? Adam dah masuk tidur, Abi. Dia penat sangat tadi. Abi kenapa tak tidur lagi ni? Hafiz, bila umur dah meningkat tua ni, memang susah nak tidur. Hafiz, dari mula lagi Hafiz datang kemari, Abi nak bertanya. Tapi tak kesempatan. Siapa nama bapa Hafiz yang sebenarnya? Nama bapa saya Sudin bin Mugiran. Dia ni dulu askar. Dia tu berpangkat kopral. Betul? Betul. Macam Nabi tahu ni. Kalau itulah nama dia, dia tu sebenarnya sahabat baik Abi masa kami sama-sama dalam angkatan tentera dulu. Allah Akbar. Hafiz, abah kamu tu memang tegas dan garang orangnya. Tapi hati dia baik. Selepas kami sama-sama tamat dalam angkatan tentera dulu, kami pun membawa haluan masing-masing. Sehinggalah kami terputus hubungan. Abi teruskan dalam bidang agama hinggalah membuka madrasah di sini. Apa khabar bapa kamu sekarang? Sihat ke dia? Alhamdulillah, Abi. Dia sihat. Ni, Abi. Saya nak minta izin masuk dalam dulu. Iyalah. Dah ngantuk dah. Iyalah. Hafiz, ya. Nanti kalau ada masa, tolong bawa Abi berjumpa dengan bapa kamu tu ya. Teringin sangat Abi nak jumpa dengan dia. Baiklah. Hafiz. Ya, Abi. Dah hampir sebulan Hafiz menjalani hidup bersama kami di sini. Abi nak tanya. Jawablah dengan ikhlas. Macam mana makan, minum, tidur baring bersama, berjemaah bersama, mengikuti majlis ilmu di sini? Api rasa selesa tak? Alhamdulillah, Abi. Dah sebulan saya kat sini. Saya rasa jiwa saya semakin tenang. Hati saya semakin tenteram. Makan, minum semua terjaga. Terima kasih, Abi. Sama-sama. Hafiz, setiap manusia mempunyai cita-cita untuk kejayaan mereka di masa hadapan. Apa perancangan Hafiz? Perancangan tu memang dah ada, Abi. Tapi buat masa ini, saya rasa biarlah saya terus menadah ilmu dengan Abi. Betul cakap Abi tu. Majlis ilmu ni umpama taman-taman surga di dunia ini. Alhamdulillah. Mari. Thank you.
Fiz, tak penuh apa tu? Apa? Lindungi mak abah. Saya rindu dia orang. Rasa macam Madian tak kena je lah. Hafiz beruntunglah masih ada mak abah. Macam abang ni, mak abah dah tak ada. Keluarga pun dah tak ada. Sabarlah. Hafiz harus bersyukur dan kuatkan semangat. Janganlah fikir yang bukan-bukan. Allah sentiasa bersama kita. InsyaAllah. Oh ya. Laju. Kita ada hafazan Al-Quran hari ini. Jomlah makan, saya dah hidangkan. Nanti sejuk. Jom. Makan dulu lah. Saya tak selera. Apa yang abang fikirkan? Cerita kat saya. Arif telefon saya lagi tadi, siang tadi, minta hantar duit lagi. Mana saya nak cari? Nantilah saya cuba pinjam kat siapa-siapa. Itulah awak. Pinjam pula dengan jiran sebelah. Malulah saya. Dah pergilah makan. Nanti abang makan sekali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Alla tamawu fil mizan ya Allah 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 ya Waalaikumsalam. Abi, masuk Abi. Hafiz. Abi dapat berita yang ayah kamu sakit tenang. Aku dah telefon dah Hafiz tempat dia belajar agama tu. Katanya Hafiz dalam perjalanan pulang balik ke sini. Anak kamu Arif tu dah kamu bagi tahu Lela? Dah Tuan Haji. Dia kata dia sibuk belajar kat sana. Saya tak tahulah. Arif tu dia susah sikit. Tak
tak apalah, Lela. Kamu banyak bersabar. Ini semua ujian daripada Allah. Aku balik dulu. Kamu tengok-tengokkan Sudin itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz? Mak Abah macam mana? Abah stabil. Ada kat atas. Bukan saya, Ma. Terima kasihlah, Hafiz. Hafiz, malam ni Abi bercadang nak tidur di rumah Imam bersama dengan Adam. Sebab ada perkara yang nak kami bincangkan. Hafiz, sabarlah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Hello. Mak. Mak Arif ni, Mak. Mak Arif dah sampai dah dekat airport tapi flight Arif delay sikit lah, Mak. InsyaAllah Mak Arif sampai. Abah macam mana, Mak? Mak, Mak kirim salam dekat Arif. Mak kirim salam Arif dekat Abah, Mak. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Aku bermohon kepada-Mu, ya Allah. Bertahun sakit ini datang dan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah. Seperti mana dia mengasihi aku daripada kecil. Melindungi aku sejak kecil, ya Allah. Ya Rabbi. Aku telah menjadi yang berat, ya Rob. Maka kau peringatkanlah, ya Rob, supaya dia dapat menemui semua ini. Jadikanlah setiap nafas kesakitannya itu dikira sebagai amal-Mu. Yang kau maha penyembuh lagi maha pengasih. Ya Rob, ya Rob. Imam, marilah kita sama-sama tolong mandikan jenazah. Ya. Abi, Imam, tak apa, biar saya uruskan jenazah ayah saya. Oh, kalau macam itu tak apalah. Abi tunggu dulu. Abah, maafkan saya kalau saya mengasari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah,
Di hadapan ini ayahku, ya Allah, yang telah pun kembali kepadamu. Amin. Kau ampunilah baginya. Kau muliakanlah dia. Amin. Dan afiatkanlah dia. Amin. Dan maafkanlah kesalahannya. Amin. Dan muliakanlah kedudukannya. Amin. Dan lapangkanlah kuburnya. Dan bersihkanlah dia daripada air dingin. Salju, ya Allah. Ya Allah, kau masukkanlah dia ke dalam surga-Mu. Dan lindungilah dia daripada siksa kubur dan siksa neraka-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jika sebelum ini almarhum ayah saya pernah melakukan kesilapan atau kesalahan, maupun dirinya sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan dan diampunkan. Mohon juga dihalalkan makan dan minumnya. Dan sekiranya arwah ayah saya pernah berhutang kepada saudara, saya harap dapat berjumpa saya ataupun ibu saya selepas majlis kebumian ini nanti. Mari sama-sama kita menghantar jenazah ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Mari. Amin ya Rabbal Alamin. Is. Abi nak ucapkan tahniah kerana Hafiz berjaya melanjutkan pelajaran sampai ke Universiti Al-Azhar. Alhamdulillah. Saya mohon Abi halalkan ilmu Abi sepanjang saya berada di sini. Semua ini atas berkat doa Abi juga. Hafiz. Ya, Abi. Kalau Hafiz sendiri tak berusaha, Hafiz takkan berjaya. Kata orang, yang bulat tu tak datang bergolek, yang nipis tak datang melayang. Kita merancang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segalanya. Hafiz, kalau ada masa nanti, datanglah ziarah kami di sini. Pintu madrasah kami sentiasa terbuka untuk Hafiz Al-Tahfiz. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Eh, sahabat, maafkan saya kalau terkasar bahasa. Yang mulia datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada saya. Bila dah sampai di bumi ambil sana, doakanlah saya dan adik-adik ini satu hari sampai di sana nanti. InsyaAllah Ta'ala. Saya mohon diri dulu. Jaga diri. Jaga diri. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur.